Mas Soni Larsono yang saya hormati, saya banggakan seluruh. Jadi puji syukur kita panjatkan kehadiran Yang Maha Kuasa mengunjungkan pimpinan di Jawa Tengah Prandon tadi, lalu juga bersama dengan internal partai. Tapi insya Allah kita bersama support. Nah, apa ya kita mau di daerah kembali? Ya. Nah, kalau enggak ayo kita jadi bisa coba bagaimana cara membuat itu dan kemudian organisasi nanti tak bantu jualin. Ya. Ini ya, aku di Surabaya itu nggak ada yang tak kasih modal. Memang kalau aku setelah jadi Kemensos, karena ada anggarannya baru tak kasih modal. Tapi buktinya yang di Surabaya nggak pakai modal, dia berhasil jadi eksportir, jadi apa namanya, miliarder. Aku ngomong miliarder, karena omsetnya dia miliaran udah. Jadi sekali lagi, modal ya butuh. Tapi itu ada saatnya. Justru kalau begini-begini perputaran keuangannya dia masih kecil, maka kemudian yang terjadi kalau dia dikasih modal itu nanti malah habis gitu. Jadi kalau di Surabaya kalau dia belum berkembang, belum ada pesanan lebih, baru mereka dikasih. Gitu. Kita akseskan, bahkan ibu-ibu itu nggak mau, dia akhirnya dia masuk ke apa namanya gade dan Pegadaian dan sebagainya dulu di awal. Tapi sekarang mereka sudah pinter gitu. Jadi sekali lagi kalau ngomong modal itu bukan satu-satunya. Yang penting adalah semangatnya dan tahu cara bagaimana memasarkan produk itu. Begitu. Lalu bagaimana terobosannya untuk seperti kayak UMKM? Iya, makanya tadi saya ngomong, saya satu kampung bikin semua kredit. Itu persaingannya sangat berat. Karena itu saya ngomong, harus ada diversifikasi untuk produknya. Karena kalau semua satu kampung membuat itu, pembelinya kan terbatas. Gitu. Hey, Burisma Pancet! Oke! Oh, hey. Yes, Burisma Pancet! Maaf, suaranya habis. Kumpul kosong. Ya, rawannya gak keto. Ya, yang seru. Jadi nanti nggak perlu ke Surabaya atau ke Solo, Surabaya kita putar di hari sini, di hari apa. Nanti kalau bisa di sini, ya sudah biar berhenti di sini, tidak ke mana? Ya kue, ngeten ya? Ojo cukup ngeten iki, lek iso. Terutama kita perlukan itu di pemasaran, yang kedua di penanaman modal. Jadi kami sangat berharap sekali untuk pelaku UMKM di sini itu mengharapkan membantu serta berpartisipasi untuk mengembangkan produk kami. Kalau soal bahan, gimana? Bahan bakunya gimana? Bahan baku ya kami ingin harga kedelai seperti minyak itu juga stabil. Jadi stabilisasi harga bahan baku. Burisma Pancet. Oke. Yes, Burisma Pancet. Habis kumpul kosong. Ya, rawannya gak keto. Ya, yang seru. Nanti saya ingin lokasinya betul. Jadi nanti gak perlu ke Surabaya atau ke Solo. Surabaya kita putar
di hari sini, di hari apa. Nanti kalau bisa di sini, ya sudah biar berhenti di sini, tidak ke mana. Ya kue, ngeten ya? Ojo cukup ngeten iki, lek iso. Kalau tekun mungkin aku bisa langsung ya. Tapi kalau dia itu kan, Mas Soni, Barzono, yang saya hormati, saya banggakan seluruh. Jadi puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Menunjukkan pimpinan di Jenderal Pimpinan Randon tadi, lalu juga sama dengan internal partai. Tapi insya Allah kita bersama support. Apa iya kita mau di daerah kembali? Ya. Nah, kalau enggak ayo kita jadi bisa coba bagaimana cara membuat itu dan kemudian organ itu. Nanti tak bantu jualin. Ya. Kami laporkan Bu, ini yang hadir dari seluruh para pengrajin tempe. Wedi aja lali coblos Bu Risma pancen. Oke. Bu Risma pancen. Oke. Coblos Bu Risma pancen. Suaranya habis kumpul kosong. Ya, rawane gak ketok. Ya. Yang seru. Nanti saiki ayam kok lokasine mboten. Jadi nanti nggak perlu ke Surabaya atau ke Solo, ya. Surabaya atau ke Solo. Surabaya kita putar di hari sini, di hari apa. Nanti kalau bisa di sini, ya sudah biar berhenti di sini, tidak ke mana. Ya kue, ngeten ya? Ojo cukup ngeten iki, lek iso. Kalau tekun mungkin aku bisa langsung ya. Tapi kalau dia itu kan. Thank you.